Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih keadaan pada sore hari ini. KPK kembali akan mengumumkan nama-nama uh, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi uh, suap proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Papua. Sebelumnya. Uh, telah kami umumkan kegiatan penyidikan eh, dimaksud dan pada kiranya ketika proses penyidikan ini cukup eh, dengan mengumpulkan bukti-bukti dari saksi maupun kegiatan-kegiatan lainnya eh, kemudian kami melakukan upaya paksa penahanan terhadap salah satu tersangka dimaksud hadir sore hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga direktur penyidikan Pak Asep Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan kegiatan penyidikan perkara tersebut dan setelahnya seperti biasa kami persilahkan tiga orang untuk bertanya dan kami berharap difokuskan terkait dengan perkara ini dulu ya. Baik kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan dimaksud. Ya, oke okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya, teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara gratifikasi atau suap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Menindaklanjuti masuk-masuknya laporan dari masyarakat, yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid sehingga penyelidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL ini dari pihak swasta yang bersangkutan adalah direktur PT TBP. Kemudian saudara LE ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut pada tahun 2016 tersangka RL mendirikan PTT PT TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya <tuh> mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tersangka RL mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua, yang saat itu jabatan Gubernur Papua dijabat oleh tersangka LE. Untuk bisa mendapatkan berbagai proyek tersebut, tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan, hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan dilaksanakan, dengan harapan bisa memenangkan proyek tersebut. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL diantaranya adalah tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL untuk diberikan yang kemudian, diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua diantaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi PPH maupun PPN. Paket proyek yang didapatkan tersangka RL <coughs> antara lain sebagai berikut, diantaranya sebagai berikut. Proyek multi yes peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Kemudian proyek multi yes rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar dan proyek multiyes penataan lingkungan venue pen menembak odor auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, tersangka RL diduga menyerahkan uang pada tersangka LE dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Diduga tersangka LE juga diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya mencapai miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang e, melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka disangkakan melanggar ter, untuk tersangka RS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka LE sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B kecil atau pasal 11 dan Pasal 12b besar Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pandangan perkara di Papua sebagai komit KPK untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi, karena korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di. Papua. Demikian beberapa beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan e, perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Pada e, pokoknya KPK telah mengumumkan dua orang sebagai e, tersangka dalam perkara di Papua ini, yaitu RL dan juga LE untuk RL dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Baik, silahkan tiga orang penanya. Satu Mas Mario, dua, tiga. Ya. Yeah. Oke, okay. Mas Mario dulu. Boleh. Oke, okay, sebentar dulu ya. Oke, okay, eh, terima kasih. Eh, saya mau nanya, ini apakah dalam eh, pengembangan kasus ini memang sudah masuk ke, ke misalkan materi soal dugaan korupsi penyelenggaraan pon atau pengadaan dari pon pekan olahraga nasional di Papua tadi kan ada venue menembak atau yang lain-lain apakah itu berkaitan soal itu juga dan kalau memang berkaitan soal dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pon artinya kan berapa banyak venue yang yang ini kan nggak jauh beda dengan dulu dugaan korupsi di PON di Palembang, apa sigen Palembang ini kan melibatkan banyak penyu dan terus kedua eh, apakah eh, dugaan suap ini eh, pengembangan ini kan ba baru satu miliar apakah memang tok sementara ini ada ada apa di luaran itu sudah ada PPATK 71 apa miliar eh, di apa dibekukan diblokir terus ada juga uang di Singapura di slot uh, judi sebesar 500 ini dari mana ini? Ini kan apa apakah memang itu belum atau memang uh, yang satu miliar ini sebagai pijakan awal saja untuk uh, ke depan untuk gratifikasi yang jumlahnya Pak Alek bilang jumlahnya miliaran. Terus uh, kedua saya minta pandangan Pak Alek khususnya ini soal Lukas yang justru aktif untuk meresmikan ini, datang ke sini meresmikan ini. Itu kenapa sikap KPK sangat kompromis atau sangat lemah gitu loh. Kenapa nggak disuruh misalkan Pak Lukas, ini tolong resmin rutan di KPK, Pak Lukas nih kita buat baru gitu loh. Terdorong aja masukin ke kerangkeng gitu loh. Masa kalah cerdik gitu loh sama yang begitu-begitu. Jadi kita, saya lihat KPK terlalu berbaik hati. Artinya jangan juga kalah improv dengan orang-orang di belakang Lukas yang memang men-setting segala macam Giliran ngeresmiin larinya cepet tuh jalannya cepet dia, tapi gil giliran ke KPK gerakin tangan gak bisa kan agak agak lucu. Nah pertanyaannya saya mengongkritkan batas waktunya kapan saudara LE ini dilakukan upaya pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penahanan. Coba dihitung berapa waktu sudah terbuang, apakah memang ini, karena ini akan jadi presiden, orang akan dulu awalnya KPK pernah melakukan hal yang sama terhadap Muhammad Nazarudin. Dia punya alat atau obat yang membuat kejang, tensi naik, perut keram, serangan jantung sebentar. Nah, itu, 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 itu pola. Ini jadi presiden buruk kalau setiap koruptor besar berpura-pura sakit. Walaupun ada yang gagal, pindah bakpao, bakpao yang pindah, tapi kan ketangkep juga bakpao soal pedagang bakpao itu gitu. Tapi ini menjadi presiden buruk ketika KPK mengikuti alur para koruptor. Oke, untuk kasus lain, Pak Ali Iin, saya mau menanyakan kenapa dalam pemeriksaan Saripudin Hasan kemarin, kenapa di C1? Ini 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 lucu gitu loh. Semua orang tuh datang diperiksa di sini, tiba ujuk-ujuk ada satu orang, emang dia siapa? ini kan jadi rangkaian nih. Ini kan jadi rangkaian. Lukas dari partai apa coba? Nah sekarang nih orang yang kemarin diperiksa dari partai apa? Ini kayaknya spesial bener yang warna-warna biru ini gitu loh. Ini ada apa? Saya minta penjelasan kenapa mesti di C1 diperiksanya. Kenapa nggak minggir aja sekalian tuh dikali gitu loh. Aneh gitu loh giliran orang semua diperiksa di sini, giliran dia di sana. Ini ada apa sih? Ini yang gini kayak gini. Saya saya, teringat tahun 2013 ketika Budiono diperiksa diam-diam di hari Sabtu di Wapres. Ini saya demo, saya boikot KPK-nya. Maksud saya sampaikan saja mau diperiksa di mana, mau di planet Pluto juga nggak apa-apa, asal disampaikan benar tempatnya. Belum tentu kita bisa ke Pluto. Biar KPK aja yang ke sana gitu loh. Ini agak aneh gitu loh. Belakangan ini unik gitu loh. Saya yang 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 lari-lari kayak gini pusing gitu maksud saya. Oke, tolong Pak, dijawabkan dengan tegas. Itu aja, makasih. kasih. <tik> iya, saya. Iya. Uh, mau nanya soal ini. Pengacara Lukas NMB kan waktu itu bilang kalau minta izin untuk berobat ke Singapura, dia bilang katanya kondisinya sangat buruk dan butuh penanganan cepat di Singapura. Bahkan salah satu pengacaranya bilang kalau Lukas itu ngences-ngences gitu kan. Nah tapi dia bisa meresmikan sembilan kantor pemerintahan di Papua. Nah itu apakah pengacara itu bisa dikatakan sebagai obstruction of justice? Karena kan dia bilang katanya butuh penanganan cepat ke Singapura, tapi dia bisa jalan-jalan meresmikan sembilan kantor pemerintahan. Terus selanjutnya, Belakangan ini kan KPK lagi sibuk banget ngurusin atau mencari asetnya Lukas NMB. Nah ini ancang-ancang lagi ngusut TPPU di kasus ini atau enggak gitu. Terus mau nanya soal kasus lain. Di Tomahendra hari ini dipanggil udah tiga kali kok dia nggak dijemput paksa. Sedangkan eh, di kasusnya Bambang Kayun ada yang namanya Yanti, dia baru dua kali doang mangkir itu langsung dijemput paksa. Kenapa di Tomahendra ini nggak dijemput paksa? Terus terakhir saya mau nanya kasus lain, kemarin kan KPK sudah menyerahkan dakwaan Rektor Unila Karomani, eh Rektor Unila Karomani ke pengadilan, nah tapi sampai sekarang KPK belum memanggil Zulkifli Hasan. Sedangkan Karomani ini ngotot ada, ada permintaan bantuan disertai uang untuk memasukkan mahasiswa ke Unila. Nah apakah KPK bahkan memanggil, memanggil atau menghadirkan Zulkifli Hasan dalam persidangan uh, di luar saksi yang pernah dipanggil sama jaksa sebelumnya? Terakhir, Mas Yogi ya. Iya, terima kasih. Uh, Pak Alex uh, mau tanyain untuk hasil pemeriksaan kesehatan ini kan waktu itu ID kemudian juga Dokter Singapura dan didampingi oleh dari KPK kan kalau nggak salah November ya ini sudah hampir sebulan lebih masa hasilnya nggak keluar keluar orang Saya kan biasa seminggu atau mungkin sehari juga udah keluar gitu. Nah itu kemudian kenapa nggak segera diperiksa uh, kesehatan kalau memang dibawa ke Jakarta apakah kesehatannya itu akan menurun atau bagaimana sih gitu? Kemudian sama dengan Mas Mario tadi, apakah sudah masuk beberapa kasus seperti yang disebutkan dulu Pak Mahfud itu kasus pon dan yang miliaran itu. Kemudian kasus lain soal MA kan sebelumnya KPK sudah menahan hakim justisial Edi Wibowo ya. Apakah sudah ditemukan ini aliran dana ke hakim agungnya kan nggak mungkin cuma mandek di apa di justisial saja gitu kan. Kan juga beberapa kali KPK juga memanggil Sekma yaitu perkembangannya seperti apa. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Terwakili dengan pertanyaan, "Hanapi, terakhir ya, ini terkait kasus ini aja, Mas. Tadi sempat dibilang ada pertemuan dengan beberapa pejabat. Apakah ada kemungkinan wakil gubernurnya juga bakal dipanggil dalam penyidikan ini?" Oke, okay, terima kasih ya empat orang penanya uh, yang telah merespon dari apa yang kami paparkan tadi. Silakan Pak Alek atau Pak Asep. Nanti Pak Asep yang akan menambahkan. Nah, untuk perkara yang hari ini kita tahan tersangkanya memang baru menyangkut uang satu miliar. Itu yang dari sisi alat buktinya kami anggap cukup. Ya, bagaimana dengan yang lain? Ya, seperti yang pernah e, disampaikan waktu itu di Kantor Menko Polgam, ya kebetulan saya sendiri ada juga di sana waktu itu, e, PPATK kan sudah melakukan blokir sejumlah uang 70-an miliar lebih. Dan ada informasi juga dari PPATK terkait dengan Uh, uang atau dana di rekening apa rumah judi ya di Singapura itu sekitar 50-an juta dolar Singapura ya atau 500-an miliar lebih itu temuan dari PPATK. Tentu saja informasi-informasi tersebut ya itu juga pasti akan kami dalami termasuk uh, dengan penyelenggaraan pon ya itu pun informasi ada yang disampaikan oleh masyarakat ya bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana pon itu misalnya seperti itu tentu nanti kami akan berkoordinasi juga dengan BPK ya tentunya BPK sudah melakukan audit terkait dengan pertanggungjawaban e, pelaksanaan pon itu nah itu akan kami kembangkan termasuk juga kemungkinan terkait dengan proyek-proyek yang lain. Ya, tidak tertutup kemungkinan vendor-vendor yang lain itu juga ada pemberian-pemberian juga. Ya, itu pasti nanti juga akan didalami. Ya, nah ini ini terkait dengan kasus yang atau perkara yang hari ini salah satu tersangkanya kami lakukan penahanan. Nah, kemudian bagaimana LE, kapan ditahan dan seterusnya. Nah. Nah, yang bersangkutan ya betul ya dari pemberitaan yang bersangkutan itu uh, meresmikan ya meresmikan gedung kantor gubernur ya, ya artinya apa yang bersangkutan bisa uh, berjalan bisa menyampaikan apa paling enggak sambutan dan lain sebagainya atau dengan kata lain bisa berpikir ya bicara apa tidak terganggu komunikasinya kan seperti itu tentu menjadi perhatian kami betul yang bersangkutan menyampaikan lewat pengacaranya untuk mengajukan permohonan berobat ke Singapura nah dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan bisa berobat di Singapura dengan didampingi oleh petugas KPK dan yang bersangkutan tentu harus statusnya menjadi tahanan KPK dulu, baru yang bersangkutan bisa berobat ke Singapura. Ya, kami sudah menawarkan kepada yang bersangkutan untuk berobat di Jakarta, ya di RSPAD. Ya, itu, itu yang kami tawarkan. Kami akan jemput kalau yang bersangkutan bersedia untuk berobat di Jakarta. Kalau nanti rumah sakit di Jakarta menyatakan tidak sanggup mengobati penyakit yang bersangkutan kami akan memfasilitasi untuk berobat sesuai dengan keinginan yang bersangkutan berobat di Singapura. Tetapi sekali lagi yang bersangkutan harus sudah menjadi tahanan KPK baru kami bisa memfasilitasi pengobatan-pengobatan tersebut. Ya kalau apa yang bersangkutan membutuhkan perawatan yang harus rawat inap tentu nanti akan kami bantarkan kan seperti itu. Nah kami juga berharap lewat penasihat hukumnya pada kesempatan ini juga kepada yang bersangkutan, Bapak Lukas Nmb, ya, LE, itu supaya kooperatif. Gitu kan. Nah, kenapa sampai dengan saat ini KPK seperti yang disampaikan Mas Mario seolah-olah kami lemah? Ya, pada dalam penanganan perkara ini KPK tidak bergerak sendiri, ya kami melakukan koordinasi dengan aparat setempat ya dari Kapolda Papua kemudian juga dari Kodim dan juga dari Kabinda Kepala Bin Daerah nah kami melakukan koordinasi eh, kepada tihak, tiga instansi terkait tersebut ya untuk ya mengakses ya mengakses situasi kondisi di Pura tentu saja tempat yang bersangkutan tinggal. Ya. Sekali lagi kami tidak menghendaki adanya efek-efek yang apa ya semacam konflik horizontal dari eh, penjemputan paksa yang bersangkutan. Itu tentu yang memahami situasi setempat itu adalah aparat setempat juga dan kami terus melakukan koordinasi dengan kapolda maupun kapinda dan juga pihak dari TNI di sana ini ini yang perlu teman-teman pahami bukan kami tidak tegas bisa saja kami lakukan jemput paksa tetapi bagaimana dengan efek uh, sampingannya nanti ya, kalau masyarakat nanti yang dirugikan terjadi konflik tentu itu yang tidak kami kehendaki oleh karena itu kami juga menunggu informasi dari aparat setempat uh, apakah kondisi itu memungkinkan ya kan untuk dilakukan penahanan dan seterusnya termasuk dalam hal ini adalah melakukan penjemputan ya kecuali dari bapak Lukas Nmb sendiri yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan kooperatif yang bersangkutan bersedia untuk datang di Jakarta itu akan lebih bagus ya buat masyarakat juga lebih bagus ya buat eh, apa eh, ya jalannya pemerintah di daerah itu juga pasti lebih bagus ya praktis lama ini karena yang bersangkutan itu sudah lama juga sebetulnya tidak berkantor di kantor gubernur tapi di rumah eh, pribadi yang bersangkutan ya relatif jalannya roda pemerintahan sudah agak terganggu dan ya ini ini tentu juga harus menjadi perhatian dari Bapak LE maupun PH jangan sampai karena peristiwa ini masyarakat kemudian tidak terlayani ya layanan publik menjadi terganggu ya oleh adanya peristiwa seperti ini nah kemudian eh, apalagi terkait dengan kalau Pak Suhas apakah nanti akan dipanggil di sidang tentu nanti sesuai dengan eh, kebutuhan pembuktian di sidang ya ini betul kalau salah satu saksi mengatakan atau bahkan tersangka mengatakan eh, menyebut seseorang, ya, ya. apakah otomatis langsung diklarifikasi? Ya, ya, penyidik sudah berusaha memanggil yang bersangkutan, ya kan seperti itu sebagai saksi. Ya. Nah, apakah keterangan saksi itu begitu signifikan sehingga bisa membuat dakwaan atau pembuktian itu eh, tidak maksimal? Nah, itu kan menjadi pertimbangan penyidik. Kalau tanpa keterangan saksi, satu dua orang, tetapi kemudian tidak mengganggu proses pembuktian, ya, itu kan, itu tentu juga menjadi perhatian kami. Karena apa? Kami memiliki keterbatasan waktu penahanan, ya. Jangan karena satu dua orang saksi nggak dipanggil, ya. Pada tanpa keterangan saksi itu pun perkara itu sudah cukup alat buktinya tentu akan kami limpahkan. Bagaimana dengan di persidangan? Ya nanti kita lihat. Apakah jaksa itu um, cukup atau tidak dengan alat bukti yang ada? Ya, nanti dari keterangan saksi-saksi nanti kan dan pertimbangan hakim tentu saja nanti akan terungkap di dalam persidangan fakta-fakta hukum seperti apa. Nah itu berdasarkan keterangan saksi dan nanti juga dari proses pembuktian di persidangan nanti kita akan mengambil sikap untuk menindaklanjuti terkait dengan saksi-saksi yang pada saat penyidikan tidak hadir. Ya, nanti akan pasti akan kami perhatikan ya hal tersebut. Kemudian siapa? Nah ini silakan nanti <guluh> Pak Asep yang akan menyampaikan. Kemudian hasil pemeriksaan LE oleh ID, nah, nanti mungkin Pak Asep juga bisa menjelaskan apakah sudah ada dan apa kesimpulannya. Tentu eh, nanti Pak Asep yang akan menjelaskan termasuk perkembangan eh, perkara di MA. Saya kira itu ya. Silakan Pak Asep. Eh, terima kasih pimpinan Pak Ali, rekan-rekan sekalian eh, yang berbahagia pertama izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru pada rekan-rekan. Kemudian ada beberapa hal yang eh, melengkapi saja dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Alek. Yang pertama dari Mas Mario terkait dengan masalah pon tadi ya, Mas Mario belum disampaikan. Itu tentunya eh, kami dalam eh, penanganan perkara-perkara di Papua tidak hanya yang tadi Mas Mario juga sendiri sampaikan, yang satu uh, miliar, tetapi uh, ketika kami menemukan perkara-perkara uh, tindak pidana korupsi lain, termasuk di dalamnya uh, pengerjaan-pengerjaan venue yang dilakukan oleh uh, tersangka RL, itu juga uh, tentunya uh, kami akan lakukan uh, pemeriksaan. Jadi, uh, ditunggu saja untuk yang uh, lainnya, ya, Mas Mario, kemudian. Uh, terkait dengan yang Mas Mario masih pemeriksaan terkait Pak Saripudin Hasan, uh, pemeriksaan untuk pemanggilannya yang memanggil adalah dari kami, dari uh, Direktorat Penyidikan. Uh, selama tiga hari ini, hari Selasa, Rabu, dan Kamis, khususnya hari Selasa dan uh, Kamis ini, kami memeriksa tersangka. Yang pertama, atas nama Bambang Kayun, BK itu di hari Selasa, dan yang hari ini tersangka RL. Dua tersangka ini kami panggil, sudah kami panggil tiga kali, tetapi tidak hadir, sehingga kami juga mencari kedua tersangka tersebut, dan kami mengolokasikan waktu di antara Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, kebetulan, Pak. Sarip Hasan itu juga diperiksa di hari eh, Rabu kemarin. Kami sudah di pemeriksaannya karena kemungkinan akan bentrok dengan eh, hadirnya Pak eh, BK tersangka BK maupun tersangka RL eh, hadir pada satu waktu. Apakah itu di hari eh, hari selasanya hari Rabunya, atau di hari Kamisnya? maka dengan penuhnya juga tempat pemeriksaan kami memeriksanya di C1. Tapi kami juga sudah sam, eh, kami sampaikan ke Pak pihak pemberitaan, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi eh, Mas Mario, semuanya sudah kami sampaikan, kemungkinan eh, ada miss saja karena biasanya eh, diperiksa di sini. Jadi silakan nanti juga dicek di, eh, cek, eh, di eh, apa namanya di eh, pemberitaannya kalau itu memang di sana gitu. Saya kurang paham apakah itu tidak terdeliver kepada rekan-rekan sehingga rekan-rekan tidak apa namanya tidak dapat informasi bahwa diperiksanya di sana. Seperti Oh itu. bukan, bukan Mas Mario. Karena penuh. Oh, penuh. penuh, penuh tempat pemeriksaannya bukan nggak ada urusannya satu partai di sini tidak ada satu partai pak RL kan juga ini tidak satu partai pak BK juga tidak satu partai tidak ada mas Mario tidak ada jadi kami pun juga mendeliver itu sehingga eh, kami harap tadinya rekan-rekan bisa ke sana gitu ya tidak perlu ke Pluto pak deket sebelah gitu bisa ke sana tapi mungkin ada ini apa namanya ah, ada miss ah, boleh ditanya nanti sama Pak Ali nggak ada kita ini mas Mario itu ya mas Mario ya clear ya ya. Kemudian eh, tadi hasil dari ID ya yang disampaikan oleh Mas Luki ya. Oh Dito dulu ya. Dito. Dito Mahendra. Ini juga sekalian nih pada rekan eh, DM ya. DM ini sekalian juga kepada rekan-rekan kami juga sedang mencari. Kalau rekan-rekan ketemu kabari kami. Gitu ya. Mas Mario kalau eh bukan Mas Mario ini ya kalau ketemu ya kabari kami gitu ini udah memang udah dipanggil juga beberapa kali ya perkaranya ya begitu ke saya baca juga di eh, hasilnya mungkin teman-teman Mas Mario dan rekan-rekan yang lain di persidangan di eh, Banten juga nggak hadir alasannya ke sini di sini juga nggak hadir alasannya ke sana gitu jadi bolak-balik gitu kita juga sedang eh, coba cari ya mudah-mudahan rekan-rekan eh, ada informasi. Dan kita juga akan eh, minta keterangan. Ya, <laughs> kemudian Pak eh, Mas Luki ya, ini untuk pemeriksaan di ID, pemeriksaan eh, terhadap eh, LE. Kalau waktu itu memang saya ikut eh, ke sana, Mas Luki, ke, masuk ke. Eh, ketemu Pak LE-nya dengan Pak Ketua waktu itu saya salah satu penyidik yang ikut, di mana eh, waktu itu baru diperiksa hanya bagian luar saja gitu, karena tidak memungkinkan kita membawa alat yang banyak ke rumahnya gitu, ronsen dan yang lainnya, sehingga kalau eh, dari eh, awal gitu atau hanya hanya pemeriksaan itu ya kelihatannya ya dia sehat menurut kita bisa wawancara. Jadi untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kita juga berharap dan menghimbau ke baik ke PLE maupun kepada eh, PH-nya agar PLE segera untuk berobat, segera untuk ke Jakarta berobat di sini dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Alek, kita juga akan mendampingi eh, PLE kalaupun itu nanti dirujuk berobat ke luar negeri dengan catatan tentunya statusnya sebagai tersangka karena memang demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya eh, tadi juga terkait dengan yang disampaikan baik Mas Mario maupun Mas Luki yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang sekitar 71 miliar kemudian juga ada yang hampir mencapai satu triliun di Singapura ya Mas Mario dan Mas Luki tadi disampaikan oleh Pak Alek bahwa ada pasal gratifikasi di situ dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud juga masuk dalam perkara penyidikan kami tentunya dan juga mungkin rekan-rekan memantau juga tim saat ini sedang bergerak ke beberapa tempat untuk mengecek aset dari uh, saudara LE tentunya yang berkaitan dengan uh, tindak pidana korupsi yang uh, dilakukannya. Yang berikutnya terkait dengan masalah Edi Wibowo mungkin ya. Tadi Pak Edi Wibowo ya? Oke. Okay. Eh uh, perkara MA uh, terkait dengan Edi Wibowo sampai saat ini uh, kami di penyidikan uh, baru mendapatkan keterangan atau bukti-bukti yang cukup baru sampai pada Edi Wibowo. Tetapi kami terus melakukan upaya penyidikan dan apabila nanti didapatkan bukti-bukti yang cukup kepada pihak yang lain dan tentunya akan kami lakukan expose bersama pimpinan dan selanjutnya tentunya dilakukan upaya paksa apabila itu ada bukti permulaan yang cukup. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada satu lagi eh, tadi ditanyakan terkait dengan eh, pejabat lainnya, ya masih pejabat lain di Polda ya. Kalau Pak Wagubnya sendiri itu ya begitu. Pejabat yang lain eh, ini juga masuk di dalam eh, proses penyidikan. Nanti kalau misalkan eh, ada bukti-bukti yang cukup, tentunya kami juga tidak akan eh, berhenti sampai pada eh, dua tersangka ini ditunggu saja dan mohon juga didoakan supaya lancar dalam pelaksanaan penyidikannya itu mungkin yang bisa kami sampaikan terima kasih baik terima kasih Pak Alex terima kasih Pak Asep dan teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.